Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang mau nge-review ular hijau ya. Ular hijau itu ada tiga spesies ya, yang berbisa dan tidak berbisa. Sekarang kita mau jelaskan yang tidak berbisa dulu. Di tangan saya ada ular yang tidak berbisa. Ini berbisa medium ya. Ini ular hijau, ala itulah Prasina. Dia coraknya kayak gini, dia runcing. Bunyinya runcing, dia runcing, kepalanya runcing, ciriknya, dan dia full hijau sampai ke ekor. Sampai ke ekor dia full hijau ya. Ini ala itulah Prasina, ular hijau full ya. Ini ular yang termasuk yang tidak golongan tidak berbisa. Ular yang tidak berbisa. Sekarang kita pindah ke yang satu laginya, yang tidak berbisa satu lagi. Teman-teman, ular hijau satu lagi yang tidak berbisa itu di sini. Ini gambarnya. Ini Gunyosoma ya, Gunyosoma Cephalum ya. Ini ular hijau yang tidak berbisa, ekornya silver, terus dia besar juga kan. Ciri kalau ular berbisa itu yang ekornya merah kan. Ini yang tidak berbisa ekornya silver. Sekarang kita pindah ke ular yang berbisa ya. Teman-teman, ini ular yang satu lagi yang harus kalian tahu. Ini ular yang berbisa. Ini di bawah sini gambarnya. Ini ular yang berbisa Tremeresurus albolabris. Di bangka laut ya. Ini ular yang memiliki bisa tinggi. Dia ekornya merah, beda dengan yang tadi yang Gunyosoma. Kalau yang Gunyosoma itu ekornya silver, kalau yang ini albolabris ini bangka laut ekornya merah. Itu yang berbisa ekornya merah. Kalau kalian lihat ular ini di alam atau di sekitar rumah kalian, jangan kalian pegang, lebih baik kalian menghindar karena itu sangat berbahaya. Karena ular gigitan dari ular ini emang tidak mematikan, tapi dia membekukan sel darah, sampai tangan kalian ntar kalau gigit dari ular Tremeresurus albolabris ini bakal membengkak kayak luka bakar. Di bekas gigitan adalah kayak luka bakar, dia akan mengecil. Pokoknya jangan sampai, lebih baik menghindar dari jenis ular ini. Itu tiga jenis ular hijau ya, yang berbisa, tidak berbisa, dan tidak berbisa juga, berbisa medium. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.